teman-teman hebat. Di sini kita akan belajar penambahan. Nah, teman-teman masih ingat kan penambahan 1 sampai dengan 10? Coba kita hitung dulu ya. Angka 1 sampai dengan 10. Yuk, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeay. Sekarang Sojo Fitri akan mengajak teman-teman untuk mengerjakan lembar kerja berikut ini. Caranya bagaimana? Yuk, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan adalah gunting, pensil dan penghapus, lem, lembar kerja yang seperti ini. Ini ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada juga yang warna merah muda, kemping. Nah, di dalamnya ada seperti ini. Kupu-kupu. Lembar dan kupu-kupu itu binatang apa ya teman-teman? Good job, serangga. Kita gunting dulu dengan menggunakan gunting ya. Lembar dan kupu-kupunya, yuk kita gunting bersama-sama. Nah, setelah digunting seperti ini teman-teman, teman-teman akan menempelkannya sebelah sini ya. Nah, apa dulu yang ditempel? Kita ikuti petunjuknya di sebelah sini. Oke, kita baca yuk. Yang sudah bisa baca, silahkan dibaca. Yang bisa, dengarkan ustazah ya. There are bats, butterflies, flying. Butterflies itu apa ya? Lebah? No, no. Apa? Kupu-kupu. Benar sekali. Ada titik-titik kupu-kupu sedang berterbangan. Nah, kupu-kupunya ada berapa ya yang sedang terbang? Boleh ditempel di sini ya teman-teman. Gunakan lem. Kayaknya cukup sedikit saja. Teman-teman boleh menempelnya di sebelah mana ya, yang penting di dalam kertas yang berwarna ya. Oke, kemudian add dan ada juga bis itu apa teman-teman? Lebah. Ada juga lebah yang sedang terbang. Dan juga lebah yang sedang terbang. Ini dihitung ya teman-teman ya. Kita hitung lagi yuk. There are yang terbang. Kita hitung sama-sama yuk. 1 2 3 4. Good job. Kita tulis sebelah sini. 4. Oke, setelah ini dan berapa lebah yang sedang terbang? Kita hitung sama-sama lagi. Yuk. 1 2 3. Good job.
sedang terbang. Jadi ada berapa serangga yang sedang terbang, teman-teman? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Silahkan ditulis sebelah sini ya hasilnya. Kemudian kita tulis ulang. Ada berapa kupu-kupu? Kecil. Kemudian ada berapa lebah? Kecil. 4 ditambah 3 sama dengan berapa, teman-teman? Kecil. Kita akan ditulis hasilnya. Kemudian ingat dibawa nanti ke sekolah ya. Kita lihat sama-sama. Terima kasih, teman-teman.